Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tas rajut. Ini saya menggunakan hakpen nomor 4 dan saya memakai benang nilon. Jika ingin menggunakan benang jenis lain juga bisa, seperti benang katun atau benang polyester. Pertama, kita buat slip knot. Kemudian 40 ditambah 1 rantai, jadi totalnya 41 rantai. Ini saya sudah mendapatkan 41 rantai. Kemudian di rantai kedua kita isi 1 single crochet. Di lubang selanjutnya 1 single crochet tiap lubang. Ini saya sudah sampai di lubang paling ujung. Kemudian kita buat 1 rantai. Kita balik 1 single crochet tiap lubang. Kita buat pola seperti ini terus sampai lebar yang kita inginkan. Ini saya membuat 16 kali bolak-balik, kemudian kita single crochet memutar. Dan di setiap sudut kita isi 2 single crochet dalam 1 lubang. Sebelum kita single crochet memutar, kita hitung dulu berapa kelipatan yang kita butuhkan. Ini saya akan membuat motif kelipatan 2 dan lubangnya sudah pas, jadi tidak ada penambahan lagi. 1 single crochet tiap lubang. Sampai di lubang sudut, kita isi 2 single crochet dalam 1 lubang. Di lubang selanjutnya, 1 single crochet tiap lubang. Di lubang sudut yang terakhir, kita isi 2 single crochet dalam 1 lubang. Ini sudah selesai untuk alasnya. Panjangnya 20 cm. Lebarnya 8 cm. Kemudian kita slip stitch di lubang back loop. Satu rantai, masih di lubang yang sama kita buat 1 single crochet. Satu rantai, skip 1 lubang, di lubang selanjutnya 1 single crochet back loop. Satu rantai, skip 1 lubang, di lubang selanjutnya 1 single crochet back loop.
kita buat satu putaran. Ini saya sudah selesai satu putaran. Kemudian kita slip stitch di single crochet pertama tadi. Satu rantai. Kemudian kita masuk di lubang belakangnya ini, kita ambil benang. Kemudian di lubang depannya kita ambil benang, kita tarik semua, satu rantai, masih di lubang yang sama, kita ambil benang, di lubang selanjutnya, kita ambil benang, kita tarik semua, satu rantai. Kita buat pola ini satu putaran. Ini saya sudah satu putaran. Kemudian kita slip stitch. Satu rantai, masih di lubang yang sama, kita buat satu single crochet, satu rantai, skip satu lubang, di lubang selanjutnya satu single crochet, satu rantai, skip satu lubang, di lubang selanjutnya satu single crochet. Kita buat satu putaran. Ini saya sudah selesai satu putaran. Kemudian kita slip stitch di single crochet pertama tadi. Satu rantai, masuk di lubang belakangnya. Kita ambil benang. Di lubang selanjutnya kita juga ambil benang, kita tarik semua, satu rantai, masih di lubang yang sama kita ambil benang, di lubang selanjutnya kita ambil benang lagi, kita tarik semua, satu rantai. Dan polanya seperti ini terus, kita buat sampai tinggi yang kita inginkan. Seperti ini hasil motifnya. Tingginya 10,5 cm. Kemudian kita slip stitch, kita ganti warna benang. Satu rantai, polanya masih sama, kita masuk di bagian belakang, kita ambil benang. Kita tarik semua. Satu rantai.
Kita buat sampai tinggi yang kita inginkan. Ini saya membuat 4 kali motif. Kemudian kita slip stitch. 1 rantai. Di lubang selanjutnya kita buat 1 single crochet. 1 single crochet tiap lubang. Untuk single crochetnya ini kita buat 2 kali putaran. Ini saya sudah selesai 2 kali putaran untuk single crochetnya dan benangnya sudah saya rapikan. Ini sudah saya kasih penanda untuk lubang tali serut. Untuk penanda hijau adalah titik tengah bagian samping dan penanda warna merah adalah untuk lubang tali serutnya. Untuk jarak dari penanda ini adalah 3 cm. Untuk jaraknya semua ini 3 cm, sisi kanan, sisi kiri, depan belakang sama. Kemudian kita buat tali serutnya. Ini saya menggunakan 2 helai benang. Pertama kita buat slip knot. Kemudian benang satunya kita pegang. Satunya ada di bawah. Kita kaitkan seperti ini. Kita tarik semua. Kita kaitkan, kita tarik, caranya seperti ini. Kita buat pola seperti ini terus sampai panjang yang kita inginkan. Sekarang kita buat tali pendeknya. Pertama kita buat slip knot. Kemudian 13 rantai. Ini saya sudah mendapatkan 13 rantai. Kemudian kita slip stitch di rantai pertama. Satu rantai. Di lubang selanjutnya kita slip stitch. Tiap lubang kita buat slip stitch. Kemudian kita slip stitch di rantai pertama seperti ini hasilnya. Kemudian kita buat 15 rantai. Ini saya sudah mendapatkan 15 rantai. Kemudian kita skip 2 lubang. Di lubang ketiga kita slip stitch. Satu rantai. Di lubang selanjutnya kita slip stitch tiap lubang.
Kita buat pola seperti ini terus sampai panjang yang kita inginkan. Untuk tali serutnya hasilnya seperti ini. Ini saya membuat panjang 70 cm. Kalau masih kurang panjang bisa ditambah lagi. Kemudian kita pasang. Ini kita luruskan, kita masuk di lubang ini, di motif kedua, kita tinggal meluruskan. Ini titik tengah bagian samping, jadi kita langsung masuk di penanda merah. Kita serut, jadi hasilnya seperti ini. Untuk ujung tali serutnya, kita buat seperti ini. Kita simpul mati. Seperti ini hasilnya. Untuk tali pendeknya hasilnya seperti ini. Ini totalnya ada 26 lubang. Kemudian kita rangkai. Caranya seperti ini. Kita masukkan. Kita rangkai sampai selesai. Kemudian kita akan jahit untuk tali pendeknya. Di penanda hijau ini adalah titik tengah bagian samping untuk pemasangan tali tas. Ini kita kasih jarum pentul. Saya akan menjahit dengan benang senar seperti ini.
Kemudian kita jahit. Kita jahit sampai selesai. Seperti ini hasilnya, ini sudah selesai. Panjangnya 24 cm. Tingginya 16 cm dan untuk berat tasnya 150 gram. Untuk video tutorial pasang furing sudah ada, silakan cek link videonya di kolom deskripsi. Teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Dewi Craft. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton.